Nah, itu tadi harapan dari suster, dari teman-teman untuk Anda. Supaya kita bisa bersama-sama ada di Muntilan ini untuk belajar bagaimana menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kita juga bisa belajar dari beberapa hal yang lain, misalnya yang akan kita lihat sesudah ini. Perlu kita dengarkan dan kita cermati, dan yakinkanlah diri Anda masing-masing, yakinkanlah hati kita masing-masing, bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan sendiri yang dipanggil untuk menjadi rasul-rasulnya, pewarta kabar sukacita.